wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para bapak kiai, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Abdul Qadim, panjenenganipun Gus Kiai Saiful Bakri Andi, panjenenganipun Pak Kiai Tohir, juga Pak Camat ingkang saat ini Manayu Bagio tempatan kula panjenengan sedaya, termasuk Pak Dan Ramil yang baru, Pak Kapolsek, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, para hadirin hadirat, juga bapak kepala desa yang saat ini semuanya ikut hadir dalam acara peringatan Hari Nasional Pendidikan dan Doa Bersama Lailatul Istimah dan HUT RI ke-77 MWJN Wonoasri dan Pemerintah Kecamatan Wonoasri tahun 2022. Niki lek delok konsepe Pak, niki wis pas. Jadi antara ulama dan umarok. Nah sekarang ulama dan umarok niku ada masa lalu, masa kemarin dan masa sekarang juga masa yang akan datang. Kita memulai dari mana ini, Pulau Panjenengan Sedoyo Pak, saat dari pun masuk dalam peringatan HUT RI ini, mari kita mengucap puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala dengan bersama-sama Alhamdulillahirabbil alamin. Kedua kalinya sholawat salam kita sampaikan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya adalah malam-malam yang seperti ini adalah malam yang dimana 3 tahun kemarin ini tidak terjadi. Jadi mulai 2019, 2020, 2021, akhirnya masuk di 2023. Tapi kemungkinan ini jumlahnya sudah sangat berkurang Pak. Yang mana kemarin panjenengan mungkin ada kakak, ada kakek, ada adik, ipar dan sebagainya, saudara, namun semuanya telah mendahului panjenengan sedoyo akibat daripada wabah corona. Wabah corona ini kenapa kok tidak mengambil panjenengan? Nah ini perlu dipertanyakan. Nyong panjenengan kok pagah iji bisa hadir nenggone acara malam 17 Agustus di 2022. Makanya kula panjenengan sedaya harus muji syukur Pak. Corona iki gak doyan nggene kula panjenengan sedaya niki. Ngeten. Niku dikenane tapi. Aduh kok niki makin ke depan. Maka dari itu perlu adanya pertama adalah Lailatul Istimah ini. Bagaimana kita berkumpul kemudian donga kemudian nanti makan. Lalu nggih konsep perjuangan kita adalah ngumpul, donga, mangan. Sama ngumpul ke jam pinten iki wau. Tak terkandep, ya ta nggih. Sabar niku terus dijak donga, enten istighosah nggih. Nggih. Enten pundi wau sing Imam istighosah enten Gustoni. Oh. Oh Pak Camat. Ya nggih, sekali-sekali Pak Camat niku tugas Imam istighosah, soalnya kadang-kadang Gusipul niku ya ngambil tugasnya Pak Camat soalnya di kadang-kadang nopo tugasnya Pak Camat ngajak rukun ini ku tugasnya Pak Camat jadi tapi diserahnya tinggal di Gusipul lumpuk dongo mangan sampai wau lumpuk ke jam itu tak lucu terus gak tujak istighosa istighosa tapi wau yang tersing jik kurang gung diwoco kalau mau lagi turun kerja mereka satu yang belum dibaca lagi mungkin dicoba untuk berikutnya dibaca khusus sendiri ya. Ya Latif, Ya Qabil, Ya Qabil, Ya Nasir, Ya Wakil, Ya Allah,
sampun. Tapi yang ya nasib niku mau gak diwaca. Buka catatane gak enek apa mungkin dibusek apa pancen kene lali ya gak ngerti. Padahal ya nasib ini yang paling penting. Loh kita kemarin itu ya Pak Polisi nasibnya jelas. Pak tentara ya jelas. Pak Camat jelas. Lah kiai ini jelas gak pada jelas. Pinginane niku enek sapi kena BMK. Lah pinginane kiai niku kena PPKM, Pak. Loh kita jadi belum kadro pada yang mana kena PPKM itu kadro ini PPKM itu pengurangan pendapatan mubalik dan kiai jadi tingkatannya libur nah ini pun kena PPKM nah aku ya sumpuh ini halo jadi kita punya beberapa konsep Pak dan saya kula panjalan sedaya niku hidup di mana niki terbukti niki Ponasri sejak tahun berapa tahu memulainya enggak pernah tahu yang penting pokoknya roh-roh ya wis roh wono asri nah terwono asri ini ku onok sing hari ini sudah cucu pun gak ada cucu bagi ya enten sing mencucu awan ya enten nah wono asri pakai mencucu awan enten sing wis buyut nge enten sing buyuten ponan nggih coba ketika sampean itu hidup di Wonasri selama sampean hidup di Wonasri nyuwun sewu jenengan mengalami ketenangan napa mboten tenang napa mboten tenang nih Pak nanu ya ditenang-tenange lah jadi nggih mboten tenang tapi ditenang-tenang nih cara saat ini kula sampean sedaya niki hidup di Wonasri ana sing wis cucu, enek sing wis buyut, ana sing wis canggah, tapi nek saniki mboten enten teko canggah. Enten canggahe canggah perhitungan. Nek sampe tanggal udah gantung siwur, wareng, dibobosok iki sajane kapan mboten enten. Nggih. Artinya sampai hari ini sampean ini masih diberikan menghirup udara bebas, segar tenggene kono asri. Isuk tuku sarapan monggo. Nek duwe duit. Kita nggih. Nekat dulu ya dijak karo koncone. Nggih. Coba kita secara global, Pak. Ini mengalami beberapa perubahan-perubahan sistem di apa lekarane niku wau. Baik itu di pola peradaban kehidupan ataupun pola peradaban perekonomian ataupun pola peradaban semacam-macam lah. Maka dari itu kita belajar dari negara Republik Indonesia yang mana negara Republik Indonesia itu saat setelah corona ini akan bangkit lebih pulih lebih cepat bangkit lebih kuat kinten-kinten panjenengan siap napa mboten pulih lebih cepat berarti bar loro kabeh iki sampai saat ini pari wis pulih napa dereng lho lah jadi pulih lebih cepat bangkit lebih kuat lek sampean gak panen kira-kira upama lho ngene iki. Dijak bangkit lebih kuat kok kira-kira sambat nang mboten. Sambate pripun? Pripun Pak Camat niki kok arek tikus e kok modal. Lah camat tadi lapori napa? Tikus. Malah sing lucu nek niki pripun Pak Polisi? Malah sajae tikus-tikus niki menyerang dari arah sana. Lah Pak Polisi napa ya lho? Sumber tikus. Makanya niki konsep mlumpo donga mangan ini yang paling penting rumput sih bangun di dungani dungani wau kudu nolak tikus nolak PMK ini aja nolak PPKM nolak PPKM mana remuk nih kemudian ngerti nggih nah niki bagaimana kok punya konsep kayak begini apakah ini baru kali ini apakah sejak zaman dulu itu sudah punya konsep kayak begini ini yang perlu kita pelajari nggih sampean ibu-ibu nate babarat bu nate bu ping pinten pitu ya rapopo kapan ono wong babaran niku nekak notonggone kiwa tengen terus diulah sego ini kok kono apa lupo dongo mangan jenengin apa bro lahiran niku lho
ngagung rumpuk, dongo, mangan. Bon. Nikahan. Acaranya apa? Rumpuk, dongo, mangan. Wes. Ngetik ni omah, arep munggah ni mpia. Rumpuk, dongo, mangan. Oke, Pak Camat pindah mriki. Lumpuk, dongo, mangan, mancing. Berko kali kula mancing. Pada Pramil pindah ke mriki, acara napa? Lumpuk, dongo, mangan. Pak polisi ki ngoten. Ini adalah konsep untuk bagaimana mempertahankan kesatuan dan persatuan Republik Indonesia. Lumpuk, sampean jajal. Ulang tahun acaranya apa? Lumpuk, dongo, mangan. Sampai di kelumpuk netok, jak dongo, gak jak mangan. Remeng mesti. Kalau ini suku senek tok, nawan king penek makannya pura aja. Lalu kan mangis rumahnya mau kocik takok. Ini penting pak. Sak melarat melaratnya apa EDW ini pak? Bapaknya mati, pola telung dinanan, tega sampean gak lumpuk donga mangan. Tega napa to? Gak tega. Pola awake dhewe duwe jenenge takziah. Bahasa Jawane ngelayat. Wong ngelayat niku nggawa beras apa nggawa ember to? Beras. Beras. Senajan nggo setengah. Setengah wis ditowangke ngene iki karo aku pitik-pitik-pitik. Teko kok iso ya karo kancane ketok akeh kan. Lah nek bapak-bapak nek layat mboten apa? Ora nggowo apa-apa. Jelas. Coba sama-sama pelajari konsep ini baru ada apakah itu sudah sejak lama? Lima agama di Indonesia ini punya konsep yang sama untuk memperkuat kesatuan dan persatuan. Nasrani, acaranya apa? Lumpuk, dongo, mangan. Hindu, lumpuk, dongo, mangan. Buddha, lumpuk, dongo, mangan. Lah sing gak diago mau gak tahu lumpuk, kira tahu dongo, kira tahu mangan. Mau nanti aku mau. Nah makanya nanti akan kita akan tahu. Kita akan tahu bagaimana untuk memporak-porandakan negara Republik Indonesia. Nah ini nanti akan tahu, tapi saya sebelum mengarah ke situ saya akan takjak mengulas dulu kok iso ngelumpuk dongo mangan ini mempiye ngerti. Jadi ini makin ceritanya dibawa ngajinnya suwi apa sih itu? Suwi ya? Nah bapak-bapak kok mentelengnya aku? Suwi apa sih itu? Menteleng ya Pak Bu, suwi apa sih itu? Suwi, nek suwi nggih ngerti nggih resikone kula ngatek lho niki. Wong ngaji buku karo ngatek niku rasa pundi? Ha, ayo genah ta. Wis ngombe nek gak enek. Kunci utama adalah lumpuk, dongo, mana? Ini nanti akan kita terjemahkan. Bagaimana Indonesia kok kuat dengan itu? Sejarahnya kayak apa? Mohon maaf nggih, kita berbicara tentang masalah Republik Indonesia. Indonesia merdeka tahun 17 Agustus 1945. Kemudian ulang Jawa ini ulang apa? Ulang Jawa ini ulang apa? Duh, niki ulang apa niki? Suro. Sampeyan pun becek. Bit besar sampeyan beceke pripun? Lenger sampeyan. Wis pari ora panen becekan gembrot to. Iki jenenge Pak Lurah niku arep ngalor sih, pong idul sih, padahal undangannya neng lor karo idul ini pun Mbak Lurah ya pokoknya idul sih, gak jelas hitam ya, jadi Mbak Lurah itu ngubungi desa begini badan lo ibu-ibu ini lo gak kok bersalin klambi urung salin terus nyambak-nyambak amplop nih dingin nanti ketung 25 ya, ini terono dirata no, malah telung 25 nana rotong lo oke lah kiai nopo ge becek yo kadang-kadang aku yo ngono ya nek aku kenal yo becek nek gak yo gak ngene ge ayo coba kita lihat ada budaya jenenge becek enek sing ngarani buwo gitu ge ana sing ngarani napa male nyumbang nah wong nyumbang niku mengharap kembalian apa mboten
Dan nyapa kok nang omah sampean cateti. Tapi pun tempat bejeng yang kalau ngutang genten kan dia berkau kan kayaknya balik no. Berarti nyumbang apa ngutangi? Lah mau tuh benar tuh kita. Lah ini lihat Pak Camat akan ngutangi yang kini sampai nyawre bar besok dalamnya pun di kono ado. Tapi kira-kira besok lali beraja kira Pak Camat. Kemana? Tadi ini penting nih. Nggak tadi ya. Jadi kita mulai dari mana ini? Kita memulainya dari Pangeran Diponegoro mohon. Karena sebelum Pangeran Diponegoro itu jauh ada perjuangan yang dikomandani oleh Pangeran Sambernyowo. Ini bukan gemeng-gemeng. Gusipul ini nyekel kerese karo kumbaya Pangeran Sambernyowo. Lo ini tenang betul belum betul betul lo. Lo soalnya sih jumuhnya kan aku. Nek ngelai karena dia tuh ya. Jumuh ini ngelai pak. Nah betul tilai lo nabrak-nabrak. Jadi mohon maaf. Sebelum Pangeran Diponegoro itu 100 tahun ada namanya Pangeran Sambernyowo. Dan Pangeran Sambernyowo ini di belakangnya 100 tahun ada namanya Amangkurat I. Di sana ada simbol yang ditanamkan dan dibariskan, Pak. Simbol yang dibariskan itu ada 3 tanaman yang sampai hari ini masih banyak bertebaran di sekitaran sampean. Yang satu adalah Tanjung. Tanjung ini adalah memiliki arti ketika saya menemui narasumbernya itu adalah tansah jungko. Kemudian sawo kecik pak, sawo kecik niku sawo lelaku becik. Lah terus guri dewe ini konok mertego. Jadi Amangkurat I niku menanamkan 3 sandi ini untuk membariskan nopoleng arani niku wau barisan pasukan untuk mengusir penjajah Belanda. Tansah jungkung sarwa lelaku becik supaya pinaringan merdeka. Jadi tanduranis tanjung sawo merdeka. Lah nyapa mau berarti ditulis pak buku ini rong enek pabrike urung digawe. Jadi untuk membariskan warga negara Republik Indonesia yang militan itu dengan sandi pohon sawo ketika sudah Pangeran Diponegoro. Tapi sebenarnya ada 3, makanya tidak aneh tenwana Sri Wriki sama Goleki nang dintiono masjid sepuh utawa neng kono neng pondok utawa neng toko niku ngajeng griyone ono tandulane sawo tek sawone sawo kecik. Sawo kecik niku mangku makno sarwa lelaku becik. Coba Indonesia membangun negaranya dengan sarwa lelaku becik nganggo radikalis nama boten boten pak. Lelaku becik niku ya bagaimana kula panjenengan sedaya upama liwat ngarepane nyuwun sewu Pak. Ngerti ta nggih? Ate dhewe mboten sampean. Mboten ate. Bulan balik nyuwun sewu gak tau dhewe jelas. Nyuwun sewu oh nggih monggo nyuwun menawa tok. Nggih kan ya? Coba bagaimana Indonesia ini punya teori untuk mempersatukan warganya niku dengan sarwa lelaku becik dan di depannya niku ana tansah jungkung. Tidak aneh dimanapun Indonesia berada itu ada masyarakat yang ahli dalam bidang ritual. Dalam bidang ritual sampean arepe lunga mesti moro gone wong tuwek. Napa sing digoleki? Napa sing digoleki? Engko sangu pripun ora enak sangune. Pangestu. Napa? Pangestu lebih lho. Jadi tansah jungkung lek ngono wong Jawa iku ahli tirakat, ahli riado. Malah winginane kula ngaji tuntun niku ngeten iki ditulis malam tirakatan. Terus kula mikir wah iki blas kene apa-apane iki kok. Wong jenenge tirakat. Malam tirakatan. Tapi jelalah medun jeluk monggo Gus Dar. Alhamdulillah berarti buka iki ya. Konsep utamanya di sini Pak, tansah jungkung sarwa lelaku becik supaya pinaringan merdeka. Jadi ada tanjung, sarwa kecik dan merdeka. Artinya, walaupun kita itu dijajah, kita sudah tahu kelengkapan senjata kita ada madai. Terus gedine wong ya wis gak padha jenenge wong Jawa Pak.
nyapa nih kok ngaji nih kok ngadek mereka wongnya pendek mulana ngaji nih ngadek wong Jawa itu terkenal dengan ndek-ndek ilungnya pesek pesek lo iki nih gak perang lawan halus dia tidak perang untuk merebut negara ini dengan santun maka mungkin kemungkinan tidak merdeka dibuktikan ada orang Belanda yang ikut ke Indonesia Budi Utomo ataupun Duis Dekker itu orang Belanda jadi sebenarnya orang Belanda itu nek ngerti bahwa wong Jawa iku ngono wong gampang ditoto mungkin dia tidak akan berani membunuh ning karepe wong Londo iku jenenge perintah kon mateni wong Jawa ya dipateni nah maka dari itu mohon maaf wong Jawa niku Pak nyun sewu dijajah Londo 350 tahun ditambah Jepang kudune kula sampean sedaya ngeten iki rambuté pirang wonge dhuwur rambuté irunge napa banir panganane roti dan saat ini sampean mangan apa nah nyapa kok cek mangan telo mawon mergo awake dhewe wong Jawa coba kita lihat dari cara pembarisannya ini tidak menggunakan konfrontasi mergo napa wis ngerti wong Jawa iku Jawa mateni wong iku dosa walaupun dia orang ngerti agama tapi gak wani nah, karena wong Jawa niku dengan segala kelemahannya maka wong Jawa iku akeh budi doyone bagaimana membudidaya akhirnya muncullah gerakan tansah jugo sarwa lelaku becek supaya pinaringan merdeka artinya menghadapi konfrontasi di medan perang dia tahu bagaimana kelemahannya maka dia menggunakan pembarisan-pembarisan dulu pun akhirnya pun muncul beberapa petarung-petarung yang kaliber kayak Pangeran Sambernyawa terus kemudian 100 tahun berikutnya muncul Pangeran Diponegoro mohon maaf dari sinilah bagaimana Indonesia ini dibangun baik dengan ideologinya, alirannya, dan ekonominya. Diponegoro niku Pak, pakai apa? Sorban. Pakai sorban. Betul pakai peci nasional. Kalau pakai sorban, berarti Pangeran Diponegoro ini menampilkan dirinya adalah bernasab ilmu dari Arab. Pakai jubah. Juga menampilkan bahwa sanad ilmunya dari Arab. Kemudian yang tidak bisa diingkari Pangeran Diponegoro yang kelir keris. Senjatane wong Arab niku napa? Napa senjata wong Arab? Pedang. Kok nate ten Arab? Dan pakertos, ten TV, Pak. Makanya nanti sampean akan tahu yang ada bendera warna hitam kemudian ada tulisan la ilaha illallah ngisore ana pedangi lah awal dewe ono digambar Diponegoro niku nang duit sewu lagi ngeten lah Diponegoro niku berpenampilan Arab tapi simbol terangnya ini adalah keris menunjukkan bahwa Pangeran Diponegoro itu keturunan Jawa namanya sinten namanya sinten ini ku Pak Pangeran Diponegoro Pak lagi ini ku kan gelar toh Pangeran Diponegoro namine Raden Mas Anto Wiryo. Lha niku sampean masa boten tepang. Yo kudu ngerti kok dereng lah sak iki Pak Negara pun boten enten sampean ora kenal lha kumpul. Raden Mas Anto Wiryo. Lah Raden Mas Anto Wiryo niku ten gambar lukisane niku ten tangan kanane niki enten tasbih. Enten namanya tasbih. Itu menimbulkan, mensimbolkan bahwa Pangeran Diponegoro ahli wirid karena Diponegoro adalah guru mursyid guru mursyid Toriko Naksabandia dan Satariah ngetas ya? Kali kalau kali penjenengan sami ya Diponegoro ahli wirid jenengan ahli wiritan apa sih disebut wiritan? Wira wirid ulur rata isu warung kono sore gua warung kono, jadi saat biasa diubengi biasanya biasanya orang ini berduhur ini kono loh lu gue yang mau mesti, yang kocok kono ke jamaah ini ya mesti kalau kuih padahal ya gak ada adhan, gak ada apa ya
kok ya teko kono kabeh nggih. Lho nek asar yo mesti ning warung kono kae. Jamaah yo kuwi. Nah, muadzine jadi yo gak ono, tapi jamaah ning masjid sing diandani kaya ngono, monggo bayai. Nah, niki pasukan itu koro-koro niki. Sing kari dhewe. Jadi biasanya lakon menane. Aku berarti kalah dhisik iki. Saya ya, aku tangan sih. Coba sedak nih, masuk pulang mateng lah. Bukit putih nih kalau bu. Wiritan, teko wirawiri turun. Ini sampean lihat Arab ilmunya wirid sebagai apa yang ngaran ini kuwau keilmuan yang dia ambil dari Arab. Kemudian tentangan ini kiwa ini pak di mana negara ini ku napa yang ngaran ini kuau nyonggo kitab kitabnya namanya Fathul Qorib. Nah kitab Fathul Qorib ini ku kitab fikih. Kalau di situ nyengklet keris, kemudian nyekel tesbeh, kemudian napa nyonggo kitab, ini adalah gambar perjuangan yang harus digelar sampai hari ini. Perjuangan yang harus digelar sampai hari ini artinya apa? Orang ahli sunnah wal jamaah, nah ini kita mengarahnya kepada ahli sunnah wal jamaah, tapi didasari dulu tansah jungkung sarwa lelaku becek supaya pinaringan merdeka. Gebyar yang dibuat oleh jenderal apa oleh Pangeran Diponegoro berjuang melalui kitab fikih, kemudian dengan wirid, kemudian dengan keris. Mohon maaf, Diponegoro niku ahli strategi perang. Makanya dia menyengkelit keris, nyapa gak nyengkelit pedang? Soalnya nasabe Jawa, wong Jawa senjatane keris. Bapak-bapak asik gada keris? Asik, kok enek modos ning omah. Saiki dipedhisik masa wis kebelet. Lho Pak niku nunggu ket pau kok pun kumesel Pak jane pun kudu. Ha, wis anu kamar mandi ini kan beko, ngoten maksud kula. Kita jangan lupa ya. Keris yang ada di sini menunjukkan bahwa Diponegoro adalah kesatria Pak, ahli perang. Sampai ada namanya pasukannya disebut pasukan Siliwangi. Niku turunan daripada Diponegoro. Kemudian ada pondok pesantren Pak, karena Diponegoro niki memegang kitab Fathul Qorib. Gelaran ilmu fikih ini menunjukkan ciri khas bahwa di Indonesia ini agama menggunakan madzhabul arba'ah, menggunakan empat madzhab: Asy-Syafi'i, Al-Hambali, Al-Hanafi dan Al-Maliki. Maka kula sampeyan sedaya niki lek urip ning wono asli kemudian ono kiai ini bisa dipastikan kalau kiai itu sudah ada barisan sawo, kiai sing ngarepe pondoke, kiai sing ngarepe masjide ono sawone niki mesti ngajarno jenenge La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Terus ngaton, Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nek malam Jumat ngajak yasinan. Gitu kan? Nek salat subuh nganggo donga, kunut. Ini menunjukkan bahwa tebaran ajaran di Ponegoro nyampe di wono asri. Donga ten. Kemudian kita lihat Pangeran Diponegoro itu pakai keris, berarti beliau adalah pejuang. Mohon maaf, ketika Belanda menghadapi Diponegoro ini bangkrut. Kalau kita mengenal dalam sejarah, Pangeran Diponegoro itu perangnya disebut perang. Aduh, basically berarti bisa PSBB ini wis gak mlebu. Perangnya disebut perang apa, Pak? Marang Mas Tony jalan perang gerilya itu pengen jenderal Jerman nih bu. Di guru kalau Pak Perang Gerilya santai bu. Perang gerilya itu pengen jenderal Jerman. Ini terjadi perang semesta, tapi di dalam sejarah dituliskan dengan perang Jawa. Artinya apa?
Londo itu Pak dengan gengsinya menyebutnya dengan perang Jawa, padahal ini perang semesta. Ketika kemarin saya di Kalimantan itu menemukan pohon sawo besar dan ternyata di situ ada jaringan Pangeran Diponegoro. Terus kita sudah ke makamnya Diponegoro di mana itu? Dan Makassar. Kita sudah temukan juga dan kita sudah suar di sana. Dan di mana-mana ternyata ada sawonya Pangeran Diponegoro itu se-Indonesia. Jadi bukan perang Jawa. Jadi mohon maaf ketika ditulis di sana ditulis dengan perang Jawa. Padahal ini adalah perang semesta. Yang mana Belanda sampai bangkrut. Goro-goro ngadepi Diponegoro. Kenapa bangkrut? Diponegoro itu Pak Hafidzul Quran, gelarnya Al-Hafid. Kemudian Pangeran Diponegoro itu ahli wirid, Al-Mursyid. Kemudian beliau itu adalah alim fikih, maka dia bergelar Al-Faqih juga. Di samping niku, dia adalah Pangeran Diponegoro ini adalah Pak, kenapa karena panglima perang. Coba lengkap kayak mantep. Dan ini adalah merupakan gambaran daripada desain perjuangan kula sampean sedoyo sampai hari ini. Kalau beragama, agamanya harus bermadhab. Harus apa, Pak? Bermadhab. Karena apa? Kita mengacu kepada As-Syafi'i, Al-Hambali, Al-Hanafi dan Al-Maliki. Kemudian, jati diri kula panjenengan sedoyo jangan meninggalkan, jangan menggunakan senjata pedang, Pak. Tapi gunakanlah senjata keris. Jadi tetap menggunakan keris, Pak. Lah keris kula pun telas, Pak. Tuku, jian. Jadi busi kula wakeh. Tapi larang-larang. Jadi di depan rumah kula panjenengan sedaya ruang tamu ini kudu ana keris. Dicandalke keris. Ngoten. Keris. Nah, itu kan golek keris. Lah wis gampang nek golek nggonku ya pas taun wis ganti ya. Ya tapi gak apa-apa nek aku ditung karo aku apa sing promosi maksudku ngono. Enggak ngerti. Ini penting, Pak. Bon, kemudian berikutnya Belanda tidak sedemikiannya kemudian mengalah dengan Pangeran Diponegoro. Dibuatlah bagaimana Pangeran Diponegoro itu bisa dikalahkan. Mohon maaf, kronowong Jawa niku Jawa, Pak. Nek musuhe gak gawa senjata iki dikira wis leret nek perang. Ternyata Pangeran Diponegoro niku diajak rembukan, diajak musyawarah. Lah ketika musyawarah keris diminta. Kerisnya diminta karena di dalam permusyawaratan niku tidak boleh membawa senjata. Tapi apa yang terjadi? Pangeran Diponegoro ditangkap dan kemudian dibuang ke Manado atau ke Makassar. Kemarin itu kita sudah menemukan di sana. Apa ini maksudnya? Kula sampean sedaya niku dadi wong Jawa, Pak. Niku guwan pancercaya. Pokok saja enek wong wis alah wis pokoke sawangane pacane necis ngene wis percaya nomale ibu-ibu niku arek pek mantu bocah nom-nom niku wae sajae moro bawa fiction saiki persagi enek rantene mengko wis saute padahal niku lho isine KTP mati ATM yo mati SIM yo mati niku tapi kan mental-mental ning kene kate sepatune niku nek mlaku niku telek tok lho mungkin ini jenisnya wong Jawa, Pak, diparangin tamu sih kaya ngoten langsung dimanggane monggo mas sekecaken duk, dan ini duk, ini masih teko wis penak nopon aku tak lep nah anak diapeli karo mbuh sapa kono mang krana saking apike wong Jawa anak dipersilahkan bono ninggal lep lep ini nopo ya melepati di sawah ini udah sih pangan tikus tahu apa yang terjadi akhirnya pun anak di gunung Melayu sampai bunga-bunga wis gak iso mbak motor waduh misalnya gue sulis biju kabe lagi di ternak mulai katanya di ternak mulai orang di rumah wis dan mulai diri itu kepertelon jadi yuk coba Pak makanya kita sebagai orang Jawa apa yang terjadi dalam sejarah mungkin itu bentuknya adalah penipuan. Mungkin itu bentuknya adalah rekayasa. Niki harus bisa kita atasi. Piye carane? Lumpuh. Dunga. Lah nek sampean gak lumpuh kapan sampean mulai informasi? Ngerti nggih? Jadi sampean lihat ketika ini tadi Pangeran Diponegoro sudah di napa lek arane niku wau ditangkap oleh Belanda kemudian dibuang.
Yang terjadi adalah santri-santri Pangeran Diponegoro, baik itu santri Hafidzul Quran ataupun santri dari napa santri Tariqah Sataria ataupun dari Tariqah napa Naksabandia ataupun dari santri-santri Fathul Qorannya, santri fikih pondok pesantrennya yang asalnya digerakkan sebagai prajurit, ini kemudian diaspora ke seluruh tanah Jawa. Di antaranya itu masuk ke Madiun. Aku lo kalian kesimpul kapan waktu itu 5 bulan mencari nanti tau sisik melee prajuritnya Pangeran Diponegoro yang ada di Madiun. Ini kita temukan ada 10 titik. Jadi yang pertama itu di Mbah Muslimin tempatnya arahnya ini Tawang, Tawang Kota benar. Terus kemudian yang kedua Mbah Mubarok ini ku terkampir. Jadi mungkin kalau sampean-sampean ada yang dari keturunan Tawang, ada yang keturunan Kafir, jangan-jangan itu dari Mbah Al Mubarok niku. Terus ketemu malih tengene Mbah Tok Brodi niku teng Prambon. Saat ini masih jadi makom-makomnya masih ada. Terus tengene Sewulan niku wonten namine Mbah Sosro Dilogo. Terus ngilen titik ketemu kalian Mbah Tondo Hadi Wijoyo, ngidul titik ketemu Tenggota, ngidul titik ketemu Tenbonsari. Jadi ada sekitar 10 titik yang ada di Madiun, baik itu kabupaten dan kota. Artinya apa? Sentuhan prajurit Pangeran Diponegoro itu kembali ke Madiun itu kembali. Karena mohon maaf, perjuangan Diponegoro itu juga dirangkai kekuatannya ada di Banjar Sari Dagangan. Jadi sorbannya Pangeran Diponegoro itu masih ada di Banjar Sari Dagangan itu masih ada. Dan di situ apalagi ngarani ini gua gudang senjatanya pun masih ada, kemudian tempat pasang rahnya juga masih ada tapi tersebelum, terus tempat pertempurannya juga masih ada di putih ngarani ini gua Gelate termasuk di Uteran. Jadi kalau begitu Diponegoro pernah menampal ngarani ini gua membangun kekuatan di Kabupaten Madiun. Jadi karena Wong Madiun itu bagian daripada sebaran prajurit-prajuritnya Diponegoro, makanya nggak aneh ada pengikut Diponegoro, ada prajurit Diponegoro. Nah di Wonosari itu pasti ada, tapi jenengan golei ngeten. Nah bagaimana cara mencari golei ono sing sawune paling tua ibunya nanti, dan di situ tanya. Nah pasti itu ada cerita-cerita yang menyambung tentang Pangeran Diponegoro. Tapi Wong Madiun pun pinter pak polisi. Jadi soal kapalan itu pinternya ngeten. Eh, ojo cetek-cetek neng sawo kuwi gone. Bener ge? Ojo cetek-cetek sawo kuwi aneh gone. Ketika tidak disampaikan hal itu, Pak, niku mungkin wis ditebak. Wis diketok. Nek nah, diomongno-omongno drune jene wong Jawa itu karo dru kan paling wedi. Lha niku kok gak ono critane onten, Pak? Pancen Jawa. Makna daripada Jawa, kula nyuwun sewu, takok dening bapak-bapak. Jawa itu bahasa Arab apa bahasa Inggris apa bahasa Indonesia? Jawa itu bahasa Inggris apa bahasa Arab apa bahasa Jawa? Bahasa Jawa ya? Salah Pak. Jawa itu bahasa Arab. Jawa itu singkatan daripada Jaziratul Wakwak. Jazirah itu kepulauan, Wakwak itu gendruwo. Berarti yang Jawa itu akeh gendruwone. Wong sampean niku liwat ngisore wit gedhi ngoten mawon, ampek mbah putune liwat. Lha itu mengke begini mantan, cari jorani apa-apa yang kau nungguin, menungguin leh amet bah putune lewat. Nada suara pak beluk nong amet jemput bayi ojo bantu anak putuku lagi nonton tentok. Niku Jawa nih Wong Jawa niku. Lo artinya memahami tentang masalah masuk makhluk astral di Jawa itu tidak lengkap. Lah sapa sing nyebabiai makhluk tanah Jawa kok wis gak ganggu sampean? Niku sing mageri Syekh Subakir. Dadi Syekh Subakir niku mageri tanah Jawa sing supaya gendruwo nek gak mangan kula sampean sedaya. Lho engke dari Kadro Maut Syekh Jumadil Kubro ini adalah pembawa Islam ke tanah Jawa. Nyapa karek Syekh Jumadil Kubro mawon soalnya tentang tengah perjalanan wis dipangan karo drungu nek tanah Jawa. Akhirnya ngundang tukang pager ya kuwi Gus Ipul. Jadi lah Gus Ipul yang tukang pager panjang turun saya mubakir gak boleh turun saya mubakir pakan gendruwo Gus Pak Komari gak usah melu-melu. Nah pengen melu-melu di jalur Jaya Dise nah gue tapi aja ngerti Gus Ipul.
Ini penting Pak, sampean niku jenengan pemahaman drumbo niku nek suro nyampone nek pager-pager ben gak diganggu drumbo. Wah, akhirnya mau rombongan Mas Tony nyapa? Jaluk gembolan ini lah guys warna asli itu akeh tukang gaya gembolan. Wah, anu bayai nyapa? Anu buat gembolan ya kuih pada cerita dari gembol. Kenapa kok sampean boleh gembolan? Masih memahami secara turun-temurun bahwa di Jawa ini masih banyak makhluk astral atau yang disebut ngklaim-klaim lelo banaspati nawarka sumber bolong, sumber buntet, pare doyok, semacam-macam lah. Lha itu ada di sekitaran sampean. Wah, sampean nek malam nopo, delok nek TV kan mboten. Dadi ana sing ndruwo diate botol. Lah aku mikir lagi nek ndruwo diate botol besok sing nemu lah ya. Piye niku? Mau enten diate botol plok. Lah iki kan diate botol kabeh kan ya panjenengan tidak lah kuwi. Ndruwo sak botol dua ya. Dekat kan tenang. Ini pemahaman yang turun temurun bahwa itu memang benar adanya. Kok umpama kalau saya subakir Pak, tanah Jawa ini buat jadi pak, buat jadi tumbalnya terjadi gunung tidak. Siapa ini gak cowok yang dari orang Islam memiliki, mesti dipangan dulu. Mulanya supaya gak dipangan, supaya gak dipangan dulu dan maju dari orang Islam. Juga menerungi kulau kabeh. Mana kayak orang yang masjid peti, lah mereka tengah masjid orang jimi, lagi kata lagi. Gue ada di masjid, di tengah masjid ada jimenya bener pada tulisannya mas jid tengahnya ada jimenya gak memikir kok erang oke. Jadi antara animisme dengan Islam ini bercampur baur Pak. Namun Indonesia ini adalah negara yang sangat hebat. Bagaimana Syekh Subakir masuk ke tanah Jawa? Oh gak kok jadi diserang kayak tukang-tukang rupiah itu ngoten mau tukang rupiah itu kemendel jadi dikuaploki, dibakar ditanya ada gue punya kreatif bales gitu. Bismillahirrahmanirrahim bakar pun ah oh, panas panas ketekoman geden bojonya geden kewanasan kenapa lu bui rokok ini mau cerita ada tekondi ya. Nah ini kan, oke. Jadi antara mistisisasi yang ada di tanah Jawa dengan nopalekaran ini perjuangan ulama Jawa ini harus gandeng. Malah nek dadi kiai neng tanah Jawa nomor siji kudu iso nyuwuk. Mungkin nek iso nyuwuk sampean para nih mana uang kejinan bingung. Jadi anu bayai pripun niku kecinan laku dhewe ya kecinan iki piye. Aduh, sing nyuwun ya kecinan sing nyuwun ya kecinan. Ya mari kita kecinan bersama-sama. Kita lah kan. Ini pemahaman bahwa ketika ning tanah Jawa kenapa kita itu mengenal dengan masalah yang disebut barokah, disebut karomah. Nek duduk wong ahli sunnah wal jamaah tidak mengenal itu. Jadi kok jenek wong sowan ning gone kiai bayai kula nyuwun barokah panjenengan tunangaken niki kula badhe nikah malih. Angel untuk nyawete iki. Lho niku sama tak takoki. Sampeyan niku golek barokah iku paling barokah kaya apa? Tidak akan pernah tahu, Pak. Tapi nyawa sampeyan niku nyuwun sewu jenengan tunangaken bayai kesane kula kula iki barokah. Lek wong sebelah kono ngerti nggih sebelah kono. Sebelah kono niku gak kenal dengan barokah. Sampeyan salaman nyucuk tangane kiai syirik. Karena menuhankan manusia. Bener? Se. Bener? Nah, sing karo wong ngene ya ngene iki ya. Kene iki pertentangan kalau di wasta mulia-mulia kalau terserah. Lah aku ini ngaji tenan-tenan pertentangan. Sampai niku rumah, nih nopo nopo luwe. Campur pak ini. Rumah karo luwe gak penak. Ini yang menjadi nopo ya. Deteksi bagi panjenengan. Mulak no sampean kok jepon nopong jaluk dungo. Ini berarti ahlus sunnah wal jamaah masih subur. Kok lumpuh dungo mangan.
kok jid berlaku? Oh, berarti ahdus sunnah wal jamaah masih kuat. Ini penting, Mak. Kenapa? Paduan daripada perjuangan ini tadi dikonsep oleh Wali Songo, bagaimana memadukan orang yang memiliki paham tauhid dan orang yang memiliki paham animisme. Orang yang memiliki pemahaman bahwa Gusti Allah ki owake. Lebih sing jaga wit kono ya ana, sing jaga sumur kuwi ya ana. Mulane kowe nek liwat kono sing ati ati. Kowe kudu kudu muni liwat kono amit mbah putune liwat. Kene tapi sing sitoke ngeten, liwat kono bismillahirrahmanirrahim. Podo metu nih sokolambe siji rupane montro nomor loro sing rupane dungo. Apa bedane montro karo dungo? Lah niki sampean kudu sowan gone Gustoni utawa gone Gusipul. Ning nek sowan kudu gawa gula. Gus proses kan sowan mriki bedane napa montor kalih mobil? Lah niki gampang. Wong bedane dungo karo montro. Molano ana donga sing campur aduk antarané Jawa karo Arab. Gini mboten? Di antarané pun iki iki enten Jawa kanggo wis malah aku ngene iki buka Jawa kalian. Niki Jawa kanggo nambani wong lara panas. Nggih. Ah niku ngeten. Penyakit coko kidul minggatong itu penyakit coko hitam minggatong itu penyakit coko lor minggatong kalau heeeep sirep ketiban sirep Gusti Allah ala 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 ilaha illallah mukamah daraso paduan antara Jawa dan Arab ini jangan ditinggalkan. Wah, wong irunge pesek gaya-gaya ini ke Arab-Araben, mana dalilnya, mana hadisnya? Komunikasi salah genah lho. Mana hadisnya? Mana Qur'annya? Bosan dituki kilo Qur'ane. Bagaimana cara membacanya? Saya kan belum bisa. Lah urung bisa kok wis petentang? Petentang titik-titik teko dalil. Lho niki. Jadi kalau kita itu orang Jawa, simbol perjuangan kita adalah Wali Songo dan itu diteruskan oleh Amangkurat, diteruskan oleh Pangeran Sambernyawa, diteruskan oleh Diponegoro. Bahasa Jawa campur Arab niki aja diilangno. Halo? Terkonseplah di dalam genduren. Krono sampean niku nek dijak ila hadrati sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah niku gak kena. Mbah Mudin tampil di mboten niki. Sampun. Masa Pak Kamari ya. Bangunin nerangno Pak tenggene jamaah. Sami sesami doyong nggih para bapak para ibu punika kajatipun nyujak mendaki dhateng bapak ibu punika pendhak ingkang kabeh sepindhah. Pramila pun caos ingkang sepindhah nggih punika caos hormat dumateng jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pramila pun caos hormat muga-muga lantang-lantang paling selamat sakajeng sami nggihipun. Ekan satrak paling nggih punika kaos kemat dumateng sekabat sekawan Abu Bakar Musman lan Ngali Umar ora ijab. Mesti ditinggal. Lah nyapa kok kok ditinggal selak alian lho. Ekan satrak paling nggih punika kaos kemat dumateng sekabat sekawan Abu Bakar Umar Usman lan Ali. Pramila pun caos sing kula mugo-mugo tangala paring slamet sak kanjeng sami kenging. Kang aturan paling nggih punika caos sing dumateng Baginda Kleas lan Baginda Kelir. Lah wong Nabi Ilyas karo Nabi Kelir paling seteko Baginda Kleas. Lah kok ngono to, Mbak? Lah nek kula belajar nggih ngeten iki. Wong Jawa niku nggih kok dibenerno. Mesti muni lah dise yo ngene kok. Ya kayak motor-motor itu nanti benar lah pasti brengkel. Nanten, iki keliru yo yang ngocot, gak bisa yang orang yang ini ya. Tapi nih nyalah aku ya salah nasi pulang aku, salah doa. Nah, tengah saya terang tadi dia punya pacar semua tuh mateng. Bagi dokter akan bagi dokter, muka-muka rata kalah paling selamat sang aja
saat ini pun coba salah segi pun gimana kok cowok semua dimatang wali songo bar wali songo rakyat ngeten dan saat orang mana gimana kok cowok semua dimatang ingkang babat dusun wono dengan pola sampean. Ini artinya sampean melakukan amaliyah kegiatan ini bersanad dari Rasulullah yang sahabat, sahabat yang tabiin, tabiin yang tabiin, tabiin yang wali songo, kemudian yang ya termasuk Pangeran Diponegoro, kemudian yang sing babat dusun Wono Asri. Hebatnya kita itu seperti itu. Ngono nek tak anggen Mbah Putih nantune gak nyocok, Bang. Nanti cocok dhewe kono. Ini jangan sampai hilang karena ini membacakan sanad Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi kegiatan genduren iki masalah berkate ning ngarep wonge mumpeng apa berkate mbok tokno engko apa bar ngaji engko mangan lha kare terserah sampean. Lah makine bar ngaji mbok mangan pripun? Lah kono sing mangan sapa kok wis ditawis ditoto. Angel ya jangan ngaji wong ngene iki bae. Wes mbok ora ngerti aku. Desain ini Pak, paduan antara kejawen dengan Islam dipadukan. Wong Hindu kae, wong Mubeng berkate nang tengah. Wong Wono Asri nek gendure, wong Mubeng berkate dele tengah. Nyapa bergano kok wis gawe nek soto metu. Lah nek jenek soto metu berkate biasane disetingi. Gitu nggih. Wes kapan teko wis niku? Tekan sing babat dusun Wono Asri, Mbah Mutin monggo mbayahi jenengan ingkang tahlil. Lho kenapa niku? Binat sing ngepek kono sing nyonyor kene. Coba basa wis kene Al-Fatihah. Al-Fatihah. Apa to Fatihah kok kenceng men bergaduh sing ngundang kan beli sapi. Anjajal sing ngundang ngundang Yuti iki. Apa ngaran iki gurmi karo ndok kan. Alfa dengan. Nah, para pelatih. Buat gak kabur kaca tu yo. Oh, dah nasi boleh sapi buat terpatah. Alfa dengan. Alfa dengan di mana mana. Dosa teko tasbih. Subhanallah. Ilhamdik wis mantuk dilalai lho sing guri nata rawon sendok e ceblok kuting wis apa biar kene wis ngomong soto apa rawon wis genah wis robbana atina fid dunya kasane mulai rame mulai jali-jali lan iki tegesaku mendah wes rawan metu kluding barono mengko durian ge ora rusak jek metu nek ini dus desain perjuangan per hari ini Pak, ini terkemas sejak zaman dulu dan itu ada pertama menanamkan ideologi, yang kedua adalah menanamkan ideologi Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang pertama adalah NKRI Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kemandirian ekonomi. Jadi ada tiga konsep. Makanya kita tarik dari nopolek karani wali songo niku wau, kemudian bagaimana di Indonesia atau di tanah Jawa yang penuh dengan campur aduknya orang, enek sing mami sing joko bikin dulu, enek sing mami sing joko gusti Allah, akhirnya kabeh dikelumpuk noda di sitok akhirnya pun Mbak Budin ngawali nganggut nyebutnya corok Jawa ilo sing di hati pateka disik diwe jen nabi kemudian sokabat terus iki sampai sing babat dusun Wono Asri Jawa ini dibagai Pak mereka pacar lo ngerti bahasa Arab dan apa kok gak ngerti kok belajar orang gendem ikro jilid telur metu dan apa sandal hilang sampai saat ini jik kemelelet pengen pinter ngaji undang guru ngaji sing diundang dilelak pakai cadar sampean wis diwarai nganggo iki gak usah nggugu tetanggamu gak usah nggugu kiaimu. Nah ini makanya kita pahami
Dari saya Subakir, kemudian saya Jumadil Kubro, kemudian berkembang tekan Diponegoro, kemudian tekan Mbah Hasyim Asy'ari. Apa yang diperjuangkan Mbah Hasyim? Yang pertama adalah membentuk Wahabisme ataupun radikalisme yang akan masuk ke Indonesia. Makanya bagaimana Mbah Hasyim tetap dengan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah ditambahi An-Nahdiyah. Kenapa ditambahi An-Nahdiyah? Mergo kabeh ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah. Realisasine Ahlus Sunnah wal Jamaah niku terkonsep ning gone gendungan. Ning gone napa, Pak? Bu, gendungan. Gendungane opo iki? Lek pas bojone meteng gowo dikae umur 7 wulan diundang tangga kiwa tengen genduren jenenge ting kepan. Mbah Mudin mesti ya nganggo tandur. Tandur apa ujug? Ujug nek tandur iki mbo. Dadi warek dhewe kok ora. Mana diujugno dhisik? Jadi mboten diujugno, diijabno. Jadi ijab niku napa to? Ya mendeklarasikan dulu bahwa ini hajatnya ini, nanti kirim doa kepada Kanjeng Nabi Muhammad, kemudian sahabat. Ini rute daripada apa yang sampean lakukan bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai teko sampean ngucap istighfar, astaghfirullahaladzim, terus selawat Allahumma sholli wa sallim ala hayyina Muhammad barakono subhanallahil adzim subhanallah wa bihamdi barakono la ilaha illallah barakono donga sik saiki sing imam-imam tahlil tak takoki sapa sing ngrancang tahlilan iku kok dimulai istighfar terus selawat terus tasbih terus tahlil terus donga ayo sing wis oleh berkat gerang-gerang kental iki ngerti kan. Sampeyan kudu ngerti siapa desainer daripada perancang tahlil. Wis tahlilan pirang-pirang taun sing rancang sapa wi? Mbo. Terus ngoten iki. Nek ditekoki dasar Qur'ane gampang. Dasare napa? Istighfar. Qur'ane ndi? Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Lek dasare tasbih Al-kalimatani khafifatani ala lisan sakilatani fil mizan kabibatani ila rahman subhanallah abot kabisan mosok mak kelunting niku kok biar padang barengono terus la ilaha illallah barengono doma barengono soto tau soto iwak pitik suwi cilik-cilik sampai kaget to. Nggih, bar ngono metu berkate. Coba di sinilah Ahlus Sunnah wal Jamaah NKRI ini dikuatkan. Lho kok iso NKRI pripun, Pak? Coba sampean nek ngundang kenduren niku sing diundang milih napa mboten? Milih mboten? Sak ngetan diundang. Sak mulang diundang, sak ngalor diundang Persatuan Indonesia. Terus yang wis diundang mak, niku dikelompokno ning isor, lungo kabeh ning isor, kecuali Gusti iki ngadeg dhewe, ya wis kesel jane. Tapi ya wis kurang saiki. Aku maju-maju soalnya cemplok gitu. Coba di situ ada kemanusiaan yang adil dan berada. Kuwi lungo ngisor. Masa Pak Yai Komari teko kene ya lungo ngisor padha mawon. Gustane Gusipun lungo ngisor. Bar ngono terus ketuhanan yang maha esa, Pak. Coba lungo donga mana? Lepas kemanusiaan yang adil dan berada, Pak. Di situ kemudian diajak ketuhanan yang maha esa. Sak durungi ketuhanan yang maha esa wong Tuhan itu adalah tauhid. Maka yang Jawa-Jawa sing jek lagek arep iman, sing jek lagek arep Islam niku digenah-genah karo Mbah Mudin ingkang saaturan malih saniki teko buri dhewe ingkang babat dusun Wono Asri. Iki sing dusun dibebat babat dusun Wono Asri niku nek gak wong hebat gak iso.
nyatane berdirilah kesejahteraan hidup ono perkantoran, ono kantor desa, ono kecamatan, ono musola sembarang ono neng monasi niki nek sing babat gak hebat wis dipangan gendruk. Nah, setelah ketuhanan yang maha esa Pak, di situ ada namanya kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan tata kok ibu sampai naik nendang tenduren pemasing sama undang wong satos niku berkata pas satu sama bujul naik pas kok medit men soalnya napa rondo tua rondo setengah tua rondo nom sing lagi jadi rondo ini gak bagian ini aneh nyon sewu kapan ini nyandak bagian ngetermotai rondo sing tua-tua ini disipir ini bali yuk-yuk terno ojo aku kok bolak balik kok aku tapi ya wis ngono. Nah iki nek nang ngene duweni kok aku tak sing gowo. Lah. Nek ngene yuca ya ngono. Yo berkah tak cadarno. Lawang tak ngene ya tinggal ndayu. Nah nek sing ngene Mbak ini niku wau. Yo anu niki wau kula dipun utus kali panjenenganipun kabeh keterangan berkat kedowo ngono. Mergane randone rada rada enak rupane ya. Jauh sing. Yo ketek-ketek Mas. Eh catane. Coba dimusyawarahkan lek ngundang wong sak menih engko rokoke engko iki engko terus ngombene ngene senenge iki engko terus berkate wong ngene cetenge ngene coba engko sing tukang ndang-ndang kuwi rokoke 76 kita nggih kiyaine sing engko sing bakal tahlil rokoke Surya ngene lho ten nggih amplope mung ora tipis ngene rada tipis maneh dimusyawarahne. Nah, pun bardomo muncul namanya napa soto metu karo rawon biasanya ten asli sing akeh soto karo rawon pecel jeneng menemen termasuk kondangane pecel wis kulino demi soto bar niku Pak keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bapak-bapak lek oleh berkat go mulih apa gak terus tekoman di dalam apa cendal yang cagak karena dulu nek ayam potong cendal yang cagak lagu apa sesu isu gue makan itu penghinaan di luar kena masa era merah terima gue makan tapi inilah penguatan negara kita antara budaya agama dan apa yang ada ini bermacam-macam manusia dikumpulkan jadi satu. Maka tidak salah kalau dasar negara kita adalah Pancasila. Genduran itu loh Pancasila, Pak. Lupa dengar mana itu. Ada kemanusiaan, ada persatuan, ada keadilan, ada ketuhanan, ada permusyawaratan. Kalau yakin kok wong arep kondangan niku mesti wis rembukan gitu kan rambutan karo bapak ayah dan di duit kita tak bu ngapun 6 miliar ini tapi aku beli apa? Ya beli anu tau kok beli sapi kok telur buruh kok iya beli buruh pak lah kok sing dindang sapa gua sak ngomong itu kok ada lopo kena undangan kafe mana kan ini dimusyawarakan dulu setelah itu baru dilaksanakan coba hari ini Pak, mohon maaf apa yang disebut berokokan bayek bid'ah kafir syirik benar sholawatan bid'ah kemudian syirik bid'ah pangan berkat hukumnya haram ini akan mengobrak-abrik kesatuan dan persatuan Republik Indonesia karena apa? Penguat, pengikat, pemersatu yang paling ada di lingkungan kita adalah genduren. Tuh, lek ngono perjuangane kulo sampean sedaya, Pak. Aja ninggalno jenenge lumpuh donga. Ini perjuangan kita per hari ini. Dan Pak polisi itu akan tenang ketika rakyatnya itu kenyang. Bon, masa wingane corona ora tak enek genduren mboten. Enek diterterne. Kocok sama Pak Polisi, ini kegurena nih terterne ini ada namir, nanti ini kuringan aneh nih jadi uang gak pokoknya lu sak melarat-melarat ya wajah Dewi ini pun jenisnya nek bapak ini enggak utawa duwe anu ini wajah ke belakangnya bapak tetep geduren
Nah, inilah indahnya berjuang di Indonesia. Sekarang sampai tidak usah mengangkat senjata dengan tembak ataupun apa saja, tapi gunakan budaya sampean untuk sebagai pemersatu republik. Entah itu solawatan, entah itu tibaan, berjanjenan, tahlilan, yasinan. Ini adalah pemersatu-pemersatunya di situ. Dan ini adalah jalur yang dibangun oleh para wali. Nah, hari ini pembinaan, pengkafiran, pensyirikan, ziarah kubur, piye hukumnya? Musyrik. Ketulen bin'ah, haram, galok, dalile. Ya ono sing katut, ya ono pancenan. Pancen sadurunge wong ya wedi. Ngono ora tau kendulan ya, ya wis pas. Kemarin itu Pak, corona itu menghalangi kita untuk bagaimana bertemu dan berkumpul hampir saja. Kesatuan dan persatuan ini akan kurang-kurang enggak. Tapi alhamdulillah atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, 10 Asyura Pulau Sampeyan sedaya dibuka ya, selamat nih karo Gusti Allah, alhamdulillah. Jadi kita kira-kira telung tahun kas ora ketemu lu kira-kira sama pangling ora karo kanca wong jek kaget maskeran mawon awake dhewe wis pangling. Jadi hampir saja kesatuan dan persatuan kita itu terkurang-kurangkan Pak, hampir saja. Tapi tetap pulau panjang saya tetap berusaha. Jadi coba istilahnya, kalau siapa pahlawan per hari ini adalah sampean-sampean ini. Kenapa? Sampean harus menyelamatkan bumi ini untuk generasi masa yang akan datang. Karena kita-kita ini adalah hasil perjuangan dari para pahlawan yang telah terdahulu yang disebutkan kalau Mbah Mudin di wau. Jeneng Nabi, tabi'in, jeneng Nabi, sahabat, tabi'in, tabi'in, para wali, ulama, sampai saat ini kita tangannya sampean. Jadi sampean itu iso urip kepenak, ini ternyata adalah hasil perjuangan para pendahulu, pahlawan kita yang menjaga negara dan bangsa juga agama. Jadi kalau menjaga negara itu tiga. Bagaimana panjenengan menjaga negara? Ini dengan menjaga bangsa, agama, dan budaya. Perkesan apa tidak? Itu aku harus kesel. Kau mawon mungkin ngatik ke soalnya. Kau betul turun tunggu pak. Aku ini dia nengat tunggu itu dapat ketok. Paham ya? Jadi kesatuan dan persatuan ini yang sudah ada di masyarakat dengan bentuk kegiatan ono arisan, ono apa lagi? Yasinan, ono takziah, ono tarawih, ono sholat id, ono yasinan, ono tariyahan, ono ziarah wali, ikuti semuanya itu. Karena itulah gambar daripada pangeran di bawah negara. Pejuang, kemudian ahli tasawuf, hafidzul Quran, juga nampaknya ngarani ini wau, ahli dalam strategi perang. Lah, kula panjenengan sedaya hidup di zaman sekarang, bagaimana tantangan hari ini dengan digitalisasi. Jadi mohon maaf panjenengan saat ini cekelane wis duduk keris, tapi cekelane napa? HP. Maka perang sampean itu ada di dalam HP. Makanya sampean harus bisa memilah dan memilih mana yang memprovokasi, mana yang menginisiasi. Soalnya teng HP sini lho Pak. Nek gak provokasi yo menginisiasi. Karena sampean itu orang Jawa, sing penting aja gampang gumun. Kok gampang gumunan ya wes. Zaman cilian kula niku nek sepeda motor liwat Pak, niku ditututi. Napa? Nambu beloke niku. Sampai kira jadi sepeda motor ditututi karena ngambu, pengen ngambu geloke aneh. Nah, sampai sudah itu di zaman yang kayak begini rupa pola pikirnya, makanya sering lumpuh dono mana. Ini yang menjadi penting dan itu adalah pengamal Pancasila yang sebenarnya adalah pulau-pulau Pancasila ini.
mana lima agama yang tidak menggunakan konsep ini? Tidak ada. Hindu, Buddha, Namale, Kristen, Konghucu, semuanya menggunakan. Apalagi orang Islam. Dan orang Islam inilah yang disebut rahmatan lil alamin. Lek pas klubo donga mangan ora milih sing santri tok, sing ra patek santri ya diundang, sing santri dekat ya diundang, sing arepe santri ya diundang. Sing kulino nang masjid ya diundang, sing kulino liwat sandinge masjid ya diundang. Sing gaene bengok-bengok nang masjid ya diundang, sing gaene bengoki masjid ya diundang. Coba. Dan ini lawan kula sampean sedaya sudah ada di sekitaran. Kowe iki lho yo selawatan iki kowe nek dalile, nek ana dalile kowe iki bid'ah, sesat. Wong siji kendel. Lah wong sing sampeyan kae. Yo tak pikir-pikir yo ngono tenane, ngono ning HP keterangane yo ngono pun bar Pak. Inilah NKRI akan hancur. Maka bagaimana NKRI tidak hancur? Maka kuatkan persatuan dan kesatuan. Bagaimana kula panjenengan sedaya tetap dalam desain lumpuh Allah subhanahuwataala lumpuh dana dan NKRI Pancasila tak delok sing gelem angkat tangan yo gak enek apa nek iki nek kon kerja bakti paling dipocok nih lho kita mengukur Pak setelah saya berikan satu kajian yang kayak begini saya ukur militansinya kayak apa NKRI urung kabeh. Rusung kan ya Pak, begini lagi Pak. Ya oke. Pancasila. Jadi kita harus berani mengatakan NKRI ini harga mati, tidak bisa ditawar-tawar. Pancasila harus jaya Pak. Kenapa? Ya karena itu tadi. Jadi harus kalau melumpuk, dongo mangan, yes, harapan ini. Karena kita akan berubah. Betul apa? Ya orang-orang yang menghendaki kehancuran negeri ini itu sangat banyak. Kenapa Pak seperti itu Pak? Saya bilang ya, sampean itu dinyanyiin kalau plus plus Pak, ini pun tahun 70. Pak Camat tahun 70 mulai. Nah ini, padahal lagu ini plus plus ini tahun 70. Jadi apa mulai Pak? 70. Oh dereng kan, sangnya lagi. Nah, aku simpulnya ya turun loh Gus. Bukan lautan yang pulang susu. Ya berarti sama nyewes lahir lah itu. Coba, bukan lautan hanya kolam susu. Bukan lautan hanya kolam susu. Ayo toh. Kair dan jala bisa menghidupimu. Coba, Indonesia itu seperti ini Pak. Kalau di Arab sana disebutkan dengan Jannatul Arab. Surga di bumi itu ya Indonesia. Nek mboten ngandel, niki kan tiga nggih, musim ketiga nggih niki. Musim ketiga, ketigamu kan banyu. Lho kula tanduran menuju. Terus sampeyan iki arep golek apa? Janganan. Ana rasane. Nggih omah nek. Banyu ana, iwak ana. Ini Indonesia, Pak. Dan ini sampeyan jek ning ora ase, urung sampeyan nek ning pantai selatan, urung ning pantai utara, urung ning Natuna. Ngoten. Gak ngerti Pak, gak perlu anak yang gini mancing. Masalahnya gue ngertos, gue niwain yang gini ngerti. Jadi Indonesia ini luar biasa. Dan Indonesia akan menjadi tujuan kekuatan nama pangan dunia. Loh Indonesia apa sih gak kena dipangan? Kena kabe Pak. Sama gue serasa gue apa-apa belas. Moro tiga-tiga yang sawah. Nyapa gue dopro, makan cepluan. Cepat. Mungkin lho itu di pertengahan itu sampai jaman kan gini gue jaman kalau nari cerpun makan jaman terus makan jaman mak mulai lewat gunung rumahnya wong bau ceblok wah pelem gitu ya di rumah yang ngarepan rumah sawo saat ini rambut segala sesuatu inilah yang kenapa Indonesia itu bagaimana masyarakatnya harus dipersatukan karena memang Indonesia akan menjadi negara besar, negara superpower di dunia ini. Sambut negara superpower walaupun bukan kita nanti tapi anak keturunan kita. Amin ya Allah. Amin. Tapi kita harus pintar jaga. Kalau kita enggak pintar jaga, ya dicaplok umum. Ngerti nggih? Saya ke mana nggih? Ke Nangabuli. Nangabuli niku Kalimantan Tengah. Niku perbatasan kali Malaysia.
Jadi kalau kita ke Malaysia, Malaysia juga di sini. Jadi di Kalbar ya kita, jadi kita ke perbatasan ini benar. Bagaimana orangnya di tetangga kita itu banyak berubah ke kita. Belum yang lain, yang lain kata cerita nanti kini kafe untuk nikah cukup sikil gue selesai wale. Para bapak, para ibu, yang penting bagaimana panjenengan di Wana Asri bersama Pak Damkamil, bersama Pak Kapolsek, bersama Pak Camat, bersama Gus Komari, Gus Simpul, Gus Tony dan sebagainya. Empat pilar plus ini bersama-sama dengan masyarakat, satu barisan, satu kekuatan untuk menjadi mempertahankan negara Indonesia. Sekali merdeka, tetap merdeka. Kurang lebihnya seperti itu. Apa yang kita sampaikan semoga ada manfaatnya, baik untuk saya sendiri ataupun bagi panjenengan. Namun jangan lupa, setelah ini panjenengan bagaimana melihat lingkungan sampean, kalau ada yang sasae kok ini kok ini, ada koordinasi. Jadi ojo sopor ke bro, negara kita Tanjung Sawo Kecik Merdeka. Yang berikut keprak-keprok ini Pak, mosok kalah, wong Indonesia dibangun dengan Tanjung Sawo Kecik Merdeka. Niki, jadi kita tidak ada mencontohkan untuk menjadi orang radikal. Dan kita memang bukan dicetak untuk menjadi negara radikal. Kita adalah orang yang dididik menjadi negara yang masyarakatnya santun, rahmatan lil alamin. Dan kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya mohon berkenan Bapak Kiai Komarin.